Musisi Maya Estianti kepergok kasih hadiah cincin mewah ke pacar Al-Ghazali, Laura Moani. Kasih hadiah cincin mewah ke Laura Moani, Maya Estianti langsung bikin fans curiga. Seperti diketahui, putra Maya Estianti, Al-Ghazali kini tengah berpacaran dengan artis Laura Moani. Al-Ghazali berpacaran dengan Laura Moani usai putus dari Alisa Dagais. Sempat malu-malu, kini Al dan Laura tampak sudah mempublikasikan hubungan mereka. Keduanya bahkan kerap tampil bersama di berbagai acara. Tak hanya itu, Al juga sering membawa Laura ke keluarganya. Seperti beberapa waktu lalu, Al juga memboyong Laura merayakan tahun baru bersama sang ibu, Maya Estianti. Bak sudah restui Laura Moani, baru-baru ini Maya Estianti tampak memberi hadiah mewah untuk sang calon mantu. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram @its_laura_moani pada tanggal 3 Maret tahun 2024. Di unggahan itu, Laura Moani mengunggah sebuah foto. Di foto itu, Laura tampak melakukan selfie cantik. Seperti biasa, ia tampil kece dengan busana tanpa lengan warna hitam. Ia juga tampak memakai make up flawless. Tak hanya itu, pacar Al-Ghazali itu juga tampak mengurai rambut panjangnya. Ia lantas berpose nyentrik sambil menopang dagu. Di foto itu, Laura tampak memamerkan sebuah cincin warna biru yang melingkar di jarinya. Cincin mewah itu terlihat indah dan berbentuk lucu. Usut punya usut, cincin mewah itu adalah pemberian dari calon mertuanya, Maya Estianti. Dapat cincin mewah, Laura Moani pun girang tak karuan. Ia tak lupa mengucapkan terima kasih pada Ibunda Al-Ghazali. Thank you Bunda at Maya Estianti Real, tulisnya. Tak butuh waktu lama, Maya Estianti langsung membalas ucapan terima kasih Laura Moani. Cantik banget, ama-ama sayang, semoga suka ya, ucap Maya. Love it bun, jawab Laura Moani lagi. Mengetahui hal itu, netizen langsung ramai memberi komentar. OMG Lauwu disayang banget sama bunda, tulis salah satu netizen. Ini kayaknya udah serius bakal jadi menantu idaman banget, imbuh netizen lain.